Halo guys, selamat pagi. Jumpa kembali dengan kita Iwan Jaslo. Kali ini kita akan bikin video makan mie ayam nih sama mami. Mie ayam bakso remaja. Letaknya di utara Stadion Sriwedari Solo guys. Dulu malah sekarang dirubah Stadion Sriwedari lagi. Ya nggak apa-apa. Ini mie ayamnya udah. Satu porsi mie ayam berapa bu? 3.000. Kalau yang mie bakso 13.000 loh guys. Teh hangatnya bu 3.000. Setelah informasi buat para pemirsa Iwan Jaya Solo yang mau jalan-jalan ke KPD, mampir ke Businten Bu Tresno sama Pak Tresno juga guys. Riting Tresno jalanan Soko Kulino. Wah gitu pak. Ini di bukan TATV, di YouTube Mbak Iwan Jaya Solo kita. Nanti mampir ya di channel saya ya, Mbak E. Yani. Salam kenal juga Mbak E. Mbak Sinten. Udah Mbak. Gimana rasanya Mbak? Enak sekali. Enak sekali, seger buat. Manyus. Oh manyus, rekomendit buat semuanya ya. Oh god, kita makan ini guys. Ini mie ayamnya kayak gini, mie bakso 13.000. Kalau mie bakso 13.000, kalau mie ayam tok harganya 9.000. Hangatnya ini guys. Di GoFood juga ada. Lewat kalau di rumah juga buka, Pak. Apa? Gimana Pak kalau panggalan tiap hari? Iya, Pak. Oke. Jongke. Depan Askes. Askes Jongke. Purwosari. Oh, depan Askes Purwosari, guys. Jadi monggo ke tempatnya Ibu Trisno, depan Askes Purwosari. Kita coba icipi ya. Masakannya ini, guys. Rame terus, guys. Ini tempat duduknya baru dapat tadi antri ini. Pasti antri. Kita makan. Gimana rasanya? Ini kita aduk-aduk. Minyak panas guys, enak. Jadi kalau panjang tadi langsung saya seruput, tapi karena panas ya kita sedikit-sedikit aja. Rasanya seperti mie ayam yang lain-lainnya ya, ada seger-segernya ini guys. Enak. Letaknya sangat strategis di depan Stadion Sriwedari. Nih, pengunjungnya rame banget, guys. Ini sama mami juga untuk mengisi sarapan di pagi hari kita makan mie, guys. Miso. Isinya seperti yang lain-lainnya guys, mie, sawi, daging ayam, kuah mie ayam. Nah ini guys, sama sendok, sama garpu. Oke, supit. Garpunya nggak ada. Enak guys. Enak banget. Pas lapar jadi rasanya juga maknyus, enak banget ini. Nah taruh sini dulu ya guys. Nah, kita taruh sini dulu biar kelihatan. Nah, kita beli juga ini crispy jamur. Ini tempatnya sangat strategis. Yang paling nikmat itu adalah bersyukur guys. Kalau paling nikmat itu kalau kita bersyukur, makanan gini biasa jadi luar biasa. Baksonya juga terasa dagingnya, daging sapi. Dari aromanya juga terasa ya, aroma daging sapi.
blek gender. Enak ya. Langsung masuk. Nah, nikmatnya alhamdulillah. Tapi makan harus berdua dulu. Nah, atau ini bukanya dari jam berapa, Bu? Apa? Bukanya jam berapa? Oh, hari biasa jam 9 sampai jam 9 malam. Oh, jam 9 kalau buka hari biasa jam 9 sampai 9 malam. Kalau di sini? Di sini sampai jam 10 malam. Oh, dari jam 6? Jam 6. Oh, jam 6 sampai setengah 10. Nanti, guys. Oh, nah, ya. Minyak udah habis. Enggak sih, guys. Di Maleman kok keri bae. Isen, mancing isen. Kuahnya juga enak ya. Habis lagi. Oh. Nah, habis. Jadi ya, buat penutup. Itu guys, lagu kita guys. Lagunya semua, kita semua ya. Kasih bayangan. Aku pernah nyanyi. Rasanya mantep. Ini udah terakhir ya, buat penutup. Duduk. Awet-awet omongnya. Oh, alhamdulillah guys. Oh, antek guys. Rasanya mantep. Rampung guys. Duh. Duh. Warnanya mirip guys. Goyang mie ayam. Mantep. Jadi totalnya 16.000 satu paket ya. Miso 13 sama teh 3.000 jadi 16.000. Jadi kita kasih informasi buat para pemirsa kalau kesini biar enggak itu ya, enggak kelabaan, biasa mie di daerah berapa adalah kita kasih informasi, jadi harga itu bisa biar menyeluruh pada tahu gitu ya guys. Enak guys. Tapi ini di sini enggak ada menu tambahan. Biasanya ada kerupuk, karak, tapi sini enggak ada, atau mungkin udah habis tadi ya. Oh, itu pelanggannya banyak banget tuh, antri, guys. Antri. Alhamdulillah, pekek lagi, guys, sudah kenyang.
udah habis, istri juga udah habis, kenyang. Terus ma, oke saya itu mie-nya guys. Mie-nya masih banyak ini guys, monggo buruan kesini guys. Nanti jam 10 udah nggak ada loh sini. Udah tutup soalnya bu. Itu mie-nya. Nah, mie-nya itu bikin sendiri atau story bu? Story. Oh di story ya. Mie-nya di awul-awul. Oke guys, sekian sekitar informasi untuk mie ayam di utaranya Stadion Maladi Sriwedari. Kiranya cukup sekian dari kita, bersama kita Iwan Jaya Solo dan Iman Jaya Grosir mengucapkan banyak terima kasih. Thank you very much for your attention. See you next my video. Oke, salam kuliner. Oke, makasih ya. Makasih semuanya.